Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Arsy Widianto bersama Tiara Andini, di mana hal ini terjadi pada hari kemarin nih teman-teman, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 27 Mei di tahun 2022, di mana pada hari itu merupakan live tour musik pertama bagi Arsy Widianto, Tiara Andini dan juga Kahitna, di mana live tour ini akan berlangsung juga di berbagai macam kota yang ada di Indonesia, bahkan ke Singapura dan juga Amsterdam. Dan uniknya pada live tour yang diadakan di Bandung pada tanggal 27 Mei di tahun 2022, di sana kekasih dari Tiara Andini yang mempunyai nama Alset Ahmad turut menemani Tiara ya teman-teman. Dan mungkin di berbagai macam tempat yang akan diadakan di Indonesia, Alset juga akan ikut hadir juga teman-teman. Dan uniknya menurut Arsy Widianto, Arsy mengatakan bahwa terima kasih banyak kepada fans dari Arsy, Tiara maupun Kahitna teman-teman. Dan Arsy mengingatkan bahwa kita akan berjumpa lagi di kota selanjutnya, yaitu di kota Surabaya. Bahkan kalau teman-teman melihat ataupun mungkin datang, di sana sangat ramai teman-teman. Lalu di satu sisi setelah acara itu selesai, Tiara Andini bertemu dengan fans dari Mutiara yang ada di Bandung ya teman-teman. Dan terlihat sangat padat sekali fans dari Tiara Andini. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang acara ini? Apakah teman-teman telah mengikutinya? Dan mungkin kalau teman-teman masih belum mengikutinya, teman-teman bisa langsung membelinya di berbagai macam kota yang akan diadakan, dan next akan diadakan di Surabaya juga ya teman-teman. Hai Mutiara. Oh Mutiara. Oh Kang Jel, oke, okay, selamat, semangat, biarin jadi Kang Jel juga semangat. Akhirnya biarin juga alhamdulillah. Kenapa nawarin aku?
Tapi ternyata